Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengimbau seluruh lembaga negara, para menteri, hingga kepala daerah untuk serentak memasang dan mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus 2020. Hal ini dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dilansir oleh Tribun News, Pratikno juga meminta pelaksanaan kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebelumnya, Pratikno menyatakan upacara perayaan HUT RI ke-75 tetap dilaksanakan di Istana Merdeka. Namun upacara tersebut dilaksanakan dengan peserta terbatas dan menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat dapat mengikuti jalannya upacara secara virtual. Ia pun berharap masyarakat tetap aktif berpartisipasi dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Demikian Tribun News update hari ini. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.